Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bertemu kembali sesi live bersama dengan Cikgu Fana dalam slot kimia SPM. So insyaAllah hari ni Cikgu nak discuss sikit. Sebenarnya benda ni senang je, soalan berkaitan dengan calculation dalam kimia. So soalan yang berkaitan dengan calculation dalam kimia sebenarnya dia muncul dekat 6 chapter. Jadi bagi yang menonton, kalau ada anak ke ataupun sendiri yang nak exam, ataupun ada adik, jiran ke kan nak exam SPM tahun ni ataupun tahun depan, boleh ajak dia menonton sekali dalam sesi kali ni. So sebelum cikgu start, cikgu nak check dulu adakah sound okay, adakah video clear. So kalau clear, boleh minta tolong komen dekat bawah, clear. Adakah sound okay ataupun video adakah okay? Alright, yang kedua cikgu nak minta tolong yang menonton, boleh komen kat bawah menonton daripada mana? Daripada rumah ke? Daripada kampung ke? Boleh komen dekat bawah menonton sesi live di PTTI ni daripada mana? Okay? So, dalam soalan ni, okay, soalan ni adalah soalan yang berkaitan dengan calculation. Okay, sebelum cikgu explain dengan lebih lanjut berkaitan dengan soalan yang calculation ni, cikgu nak bagi tips dulu sebelum kita menjawab soalan ni. Okay, tips yang pertama, bila kita jumpa soalan penyelesaian masalah bernombor, maksudnya dia bagi satu situasi, lepas tu dia tanya soalan berkaitan dengan calculation, kita kena make sure kita ada dulu persamaan kimia seimbang. Ini yang pertama, ataupun balanced chemical equation. Alright, yang kedua, selepas kita ada, kejap lagi cikgu akan ajar macam mana cara kita nak tulis persamaan kimia yang seimbang. Okay, yang kedua, information yang kita perlu tahu sebenarnya, kita akan baca soalan untuk mencari apakah info yang diberi, dan daripada info yang diberi tu kita akan convertkan kepada mole. Okay, yang ketiga, bila kita dah dapat mol, kita akan kira sebenarnya nisbah mol. Dan yang keempat, barulah kita akan dapat jawapan beserta unit yang betul. Okay, nampak macam panjang? Dia panjang sebab dalam soalan calculation, okay, minimum selalunya 3 markah. Ni kadang sampai pergi kepada 6 markah. Okey, kita pergi yang pertama dulu. So sebelum kita nak kira dengan lebih lanjut, kita akan tulis dulu persamaan kimia yang seimbang. So cara nak menulis, kita nak mencari dulu apa tindak balas yang berlaku antara ni. Si kuprum oksida ditulis ditambah kepada asid nitrik. Jadi step yang pertama, cikgu akan tulis tindak balas antara kuprum, kuprum formula ni adalah Cu, oksida CuO, Cu2 plus, oksida 2 minus, 2-2. Kita tak perlu tulis apa-apa kat bawah ni. Okay, yang kedua, kita akan tulis formula bagi asid nitrik. Asid nitrik. Okay, tengok dia macam ni. Aero, kita akan dapat, okay, dalam kes ni cikgu selalu cakap bila nak buat persamaan kimia dia senang je. Kita anggap yang ini sebenarnya adalah couple, yang ini sebenarnya adalah couple, lelaki perempuan, lelaki perempuan. Okay, so dalam kimia senang je, yang couple kita nak ceraikan dia, kita nak pisahkan dia, kita tukarkan pasangan. Maksudnya Cu hitam dengan merah ni kita ceraikan dia, kita nak kahwinkan dia dengan merah yang baru. Jadi kita akan tulis persamaan dengan persamaan Cu dia kahwin dengan NO3 macam ni. Okay, dari segi formula Cu2 plus 2, NO3 minus, jadi 2 cikgu akan bawa kepada geng merah. So kita kena tulis macam ni lah, 2 plus dengan, so dalam kes ni yang ini kita dah tulis, yang ini kita dah tulis, yang tinggal adalah OH. Jadi kita akan jadikan dekat sini adalah H2O. Okay, alright, jadi
kita nak balancekan equation sekarang. Balancekan di sebelah kiri dan kanan. Alright, kalau kita perhatikan di sebelah kanan hidrogen ada berapa? Cuba komen kat bawah. So kalau kita perhatikan di sebelah kanan ni, hidrogen ada berapa bilangan dia? So bila kita nak tengok bilangan, kita mesti tengok di sebelah bawah. Hidrogen ada 2. Alright, jadi hidrogen dekat sini ada 1. Cikgu akan letak 2 dekat depan. Okay, so bila kita letak 2 kat depan, kita perhatikan 2 ni untuk merah, nitrate. So nitrate kat sini pun ada 2, jadi dah balance. Alright, so settle lah step kita yang pertama. Alright, settle. Okay, yang kedua. Okay, yang kedua, kita nak mencari apakah info yang diberi kat dalam ni. Jadi kalau kita perhatikan di atas ni, kita diberi 6 gram cuprum oksida. Jadi kita akan tulis kat sini dulu, 6 gram cuprum oksida ditambah kepada 50 cm cube 1.0 asid nitrit. Alright, jadi apa yang cikgu akan buat sekarang, dekat sini kita ada asid nitrit, kita akan tuliskan information ni. Tulis kat bawah ni, jangan tulis kat merata-rata. Sekejap lagi kita tak faham apa benda yang kita buat. Okay, 50 dengan 1 kita tulis kat sini. 50 cm cube, ada orang datang pula. 50 cm cube 1.0 mol dm negatif 3. Okay, cikgu tak buat apa-apa pun calculation lagi eh. Cikgu hanya ambil information dan cikgu masukkan kepada soalan. Okay, bagi yang menonton cikgu, boleh tolong komen dekat bawah, adakah video okay, adakah sound jelas. So kalau sound jelas, boleh komen dekat bawah jelas, adakah video tu okay, nampak macam kurang jelas lah. Okay ke, jelas ke everything? Okay, daripada info, sini info, sini pun dia bagi information. Okay, so sekarang ni kita tengok soalan. Daripada soalan dia kata, hitungkan baki kuprum oksida yang tidak bertindak balas. Maksud dia dekat sini, dia suruh kita kira kuprum oksida berapa banyak yang tidak bertindak balas. Jadi bila dia kata kuprum oksida ni ada yang tak bertindak balas, dia memberi satu information dekat kita bahawa CuO ni sebenarnya dia berada dalam keadaan excess. Excess tu maksud dia berlebihan. Cikgu bagi contoh, kalau kita ada asid kan, so kita akan ambil CuO, dia adalah serbuk warna hitam. Okay, kita masukkan dalam asid ni secara berlebihan, ambil masukkan banyak-banyak. Sebab apa? Sebab kita nak pastikan semua asid tu bertindak balas. Jadi bila kita masukkan CuO tu banyak-banyak, mestilah ada CuO yang tak bertindak balas. Soalan tanya, berapakah CuO yang tak bertindak balas tu? Okey, cikgu lebih prefer kalau kita tahu dia berada dalam keadaan excess, kita padam dia punya 6 gram ni. Kita tulis kat atas 6 gram. Sebab 6 gram ni bukan semua yang bertindak balas. Jadi, apa yang kita akan buat? Kita akan start, cikgu akan tulis, kita akan start calculation dengan information di sebelah yang inilah. Dan kita akan mencari berapakah G-sip CuO yang bertindak balas. Okay, so dalam konsep ni kita akan applykan teknik U. Teknik U ni maksudnya daripada apa yang kita ada, kita akan buat macam ni. Okay, kita akan buat macam ni. Nampak tak sama? Okay, cikgu buat arrow. Okay, so daripada apa yang kita ada dekat sini, dia punya unit dia adalah cm cube. Maksudnya yang ini adalah V. V itu adalah volume isi padu. Sementara yang ini unit dia adalah mol dm negatif 3. So yang ini adalah m besar, molariti. Molariti itu adalah kemolaran. Okay, kemolaran tu maksudnya kepekatan asid ni lah. Okay, so sekarang ni daripada info yang kita ada, kita nak tukarkan kepada mol tau. Sini nak tukar mol, dah dapat mol sini, kita akan tukarkan kepada mol sini. Ok,
Okay, so nak tukar kepada mole, yang ini yang penting yang kita kena ingat sebenarnya. Formula untuk nak tukar mole. Okay, formula dia adalah first, mole berada di bawah sebelah kiri. Mole kat sini. Bila kita nampak ada M dan V, so ingat MV duduk dekat atas, kat bawah ni adalah 1000. Okay, jadi bila kita nak kira mole, kita tutup mole. Okay, bila kita tutup mole, mole sama dengan M darab dengan V bahagi 1000. Jadi kita akan ambil 1 darab 50 bahagi dengan 1000. Berapa jawapan dia? Cuba komen kat bawah. 1, kalau kita ada 1 darab 50 bahagi dengan 1000, berapa jawapan dia? Cuba komen dekat bawah. Mol untuk asid nitrik. Mol untuk asid nitrik. Okey, V dekat sini 50. M dekat sini adalah 1.0. Just darab. 1 darab 50 bahagi dengan 1000. So kita akan dapat jawapan berapa 0.005. Banyak sangat kosong ni. Betul ke? 0.12. Okey. Betul eh? 0.05 mol. Okey, bila kita dah dapat mol kat sini, kita kena kira mol yang dekat sini. Macam mana cara nak kira? Kita akan tengok nisbah mol. Tengok kat sini. Nombor 2 yang dekat depan ni, 2 yang dekat depan ni membawa maksud 2 mol. 2 mol. Okey, dekat depan ni kita tengok. Tak ada apa-apa, maksudnya depan ni adalah 1 mol. Okey. Kalau yang ni 2 mol, yang ini adalah 1 mol. Kalau yang ini adalah 20 mol, yang ini berapa mol? Cuba komen kat bawah. Kalau yang ini 2 mol, yang ini 1 mol. So kalau yang ini 20 mol, yang ini adalah 10 mol. Kalau yang ini 2 mol, yang ini 1 mol. Kalau yang ini 200 mol, yang ini berapa mol? Yang ini adalah 100 mol, 100 mol. Okey, kalau yang ini 8, yang ini 4. Kalau yang ini 6, yang ini adalah 3. So nampak tak? Sini pergi ke sini sebenarnya dia kita kena bahagi 2. Jadi kalau yang ini sekarang kita ada 0.05 mol, yang ini maksud dia mesti kena jadi bahagi 2. Dia mesti kena jadi 0.025 mol. Separuh lah daripada sini. Okay, so bila kita dah tahu mol, sekarang ni kita nak cari jisim. Bila kita nak cari jisim, macam mana cara nak cari jisim? Cikgu tu dekat ni nampak ke? Sini nampak? Nampak? Okay, cikgu buat triangle sini lah eh. Cikgu duduk sini. Okay, triangle kita buat sebelah sini. Okay, senang je. Rumah mol, kedudukan dia mesti sama macam sini juga. Dia mesti duduk bawah sebelah kiri. Mol kat sini, jisim kat atas. Jadi jisim mola dekat bawah. Jisim mola sini. Okay, so sekarang kita nak kira jisim. Kita tutup jisim, tutup yang atas. So jisim sama dengan mol darab dengan jisim mola. So dalam kes kita ni, mol kita dah dapat tau. Mol kita dah dapat sekarang adalah 0.0000 pula. 0.025 mol. Kita akan darabkan dengan jisim mola. Jisim mola bagi CuO. Maksudnya kita kena tambah Cu tambah dengan O. Berapa total jisim dia? Satu kuprum, jisim dia adalah 64. Satu oksigen, jisim dia adalah 16. So kita tambah je lah 64 tambah 16, kita akan dapat 80 kat sini. Okay, so bila dapat jawapan 80 kat sini, kita darab je lah 80. So cuba tekan calculator. Cuba tekan calculator. 0.025 darab dengan 80. Berapa jawapan dia? 0.025 darab 80. Berapa jawapan dia? Cuba komen kat bawah. 0.025 darab 80. Berapa jawapan dia? Kita akan dapat
Jawapan dia adalah 2. Betul. Okey, jawapan dia dekat sini adalah 2 gram. Okey. So 2 gram yang kita dapat tu sebenarnya adalah jisim CuO yang bertindak balas. Dalam soalan, soalan tanya berapakah baki? Baki tu maksudnya dia nak tanya yang tak bertindak balas. Kita masukkan 6 gram, yang bertindak balas hanya 2 gram. Jadi berapa yang tak bertindak balas? So dalam kes ni kita kena tolaklah. Ambil 6, tolakkan dengan 2. So barulah kita dapat jisim CuO yang tak bertindak balas sebenarnya adalah 4 gram. So, okay, cikgu rasa sampai situ je sebab cikgu ada sesi online bersama dengan kandidat yang 2018. Okay, untuk malam ni kita akan discuss beberapa topik. Dan esok dari pukul 2 sampai pukul 3.30 petang kita akan discuss paper 3 untuk yang nak SPM 2018 eh. So, bagi yang nak dapatkan lebih banyak video, boleh komen dekat bawah untuk join kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Student SPM. Dan yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk tekan button subscribe. Okay, so insyaAllah next time kita akan sambung lagi dalam sesi live kimia bersama dengan cikgu. So, thank you sebab menonton. Bye.